Tiga remaja di bawah umur digerebek warga karena melakukan aktivitas prostitusi online micet di salah satu kos di kawasan Sukarejo, Jambi Selatan. Atas hal tersebut, tiga remaja dibawa ke Polsek Jambi Selatan. Tiga remaja yang masih di bawah umur digerebek warga karena melakukan aktivitas prostitusi online aplikasi micet di salah satu kos di kawasan Sukarejo, Kecamatan Jambi Selatan pada Selasa 20 Desember 2022 malam. Penggerebekan dilakukan karena masyarakat resah di kos tersebut kerap dijadikan aktivitas prostitusi. Setelah digerebek, remaja tersebut langsung dibawa ke Polsek Jambi Selatan. Kanit Reskrim Polsek Jambi Selatan, Ibtu Karisma Fajar, mengatakan bahwa remaja di bawah umur itu diketahui sudah putus sekolah. Setelah diamankan, polisi berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Jambi untuk melakukan pembinaan. Ada laporan dari masyarakat bahwa mereka mengamankan sejumlah orang diduga melakukan micet lah. 5 orang itu diduga melakukan micet di salah satu kamar kos di daerah Sukarejo. Jadi dia diamankan, kemudian warga situ melaporkan kepada kami sehingga kami mendatangi TKP dan kemudian membawa semuanya ke Polsek. Jadi kita koordinasi sama Dinsos biar nanti ada pembinaan mungkin dari Dinsos. Dimas Anjaya, JEK TV, melaporkan.